Jadi kita ada produk namanya Sevi. Sevi itu rekomendasi makanan kucing ya. Iya. Karena di sini Sevi itu kan belum banyak dikenal sama orang. Jadi Sevi itu keunggulannya dia grain free. Oh, grain free. Oh iya iya, ada tulisannya nih grain free nih, teman-teman. Jadi gini, kalau grain free itu kan terbebas dari gandum. Oh, enggak ada beras lah ya. Enggak ada beras ya grain free itu. Jadi kan sebenarnya kalau kucing itu kan makanan di alamnya itu kan daging. Protein terus. Jadi lebih baik kalau kita mau pilih makanan kucing itu cari yang grain free. Karena dia butuh protein lebih tinggi. Anjing juga sebenarnya gitu ya. Anjing juga sama. Butuh protein juga ya. Protein. Cuman lebih tinggi di kucing biasanya nih. Ini ada yang jelly juga ya Ren ya? Jelly yang mana? Ini ya. Yang ini enggak ada jelly. Ini yang jelly, ini yang enggak. Oh, ini enggak jelly nih. Jadi teman-teman ini enggak jelly ya. Jadi teman-teman yang mau beli bisa langsung ke Tokopedia Eco Pet Shop juga bisa, atau di Tokopedia teman-teman toko-toko lain juga bisa ya. Oke, terus kita juga ada cici, terus ada yang buat alat apa namanya ini? Petting sen, hamster. Nah, ini bagi yang small animal mau nyari pasir ini pakai Alex. Oh, nah, itu bagus ya? Bagus. Harga juga nggak mahal, 22.000 ya. Itu cuma taruh di kayak itu doang, di tempatnya doang ya. Tempatnya. Roket. Nah, ini ada extra bite juga ya, teman-teman ya, yang buat makanan marmut. Ya. Hamster. Sugar glider. Sugar glider. Ini bisa semua nih, bisa nih dipakai nih. Nah, ini yang kucing-kucing ada KitKat juga ya, teman-teman. KitKat, Sevi, Cici, ada Cosmos, Neko ya. Yang ini apa namanya ini? Kalau ini namanya tempatnya apa namanya? Poch. Kalau ini kan kalengan, ini pots. Ini susah bentar nyebutnya ya kan. Ini ada kaleng, ini ada pots. Jadi Neko itu juga ada berbagai jenis. Nah, kalau Sevi itu biasanya kalau kita buka tuh wangi ya, teman-teman. Sevi itu lebih wangi. Dia jadi bentuknya kayak kornet. Kayak kornet ya. Jadi Sevi KitKat itu biasa wangi lah. Pokoknya yang ada di sini nih lebih wangi dari yang merek lain sih biasanya wangi gitu dari ya. Merek lain, ya. Bukan berarti merek lain enggak bagus ya, cuman kalau ini keunggulannya lebih wangi lah kalau kita ngomong ya. Oke.